Hi guys, welcome back to Day in My Life, Bali Part 3. Okay, jadi sebelum memulai aktivitas, aku bakalan sarapan dulu karena mencintai dia juga butuh tenaga. Apaan sih, gak jelas. Okay, jadi hari ini aku bakalan berkunjung ke 3 tempat. Nah, yang pertama ini dia, Pantai Pandawa. Pasti kalian juga udah gak asing ya guys sama pantai ini. Oke, ini aku lagi main sepeda sama teman-teman aku. Kita mau coba mengelilingi tebing-tebing yang ada di Pantai Pandawa. Sumpah woy, ini benar-benar indah banget pemandangannya dan cocok banget buat kalian yang mau pre-wedding di sini. Nah, meskipun cuacanya panas, tapi kayak anginnya tuh kerasa dingin gitu loh. Ya, gitulah pokoknya. Lihat guys pemandangannya, oh my god. Rasanya aku ingin menjadi gek Bali ya. Dan ini ada sedikit kejadian, tiba-tiba baju aku nyangkut ke rantai dan untungnya aku gak kenapa-napa, tapi bajunya tuh benar-benar penuh oli semua. Ya sudahlah. Mari kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Lagi-lagi ini spot yang paling aku suka banget. Parah, ini pemandangannya benar-benar saya tidak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata, kalian lihat aja sendiri. Selain pantainya yang biru, langitnya juga biru, mata lu juga biru. Mari kita menikmati pemandangan dan juga perjalanan ini. Perjalanan ini. Anjir malah nyanyi. Aduh. Sumpah ya, ini tuh gak sesuai skrip banget. Padahal aku tuh udah nulis banyak banget. Tapi kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini, ngoceh gak jelas. Astagfirullahaladzim. Yaudah. Oke guys, serius ya. Oke, ini adalah... tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Oke guys, ini aku udah sampai di Pantai Melasti Ungasan. Gila ya, ini bakalan jadi pantai terfavorit aku banget di Bali. Gak ngerti lagi sih, pokoknya Bali itu benar-benar surganya Indonesia banget. Dan kalau misalkan aku dikasih kesempatan lagi untuk datang ke Bali, saya sangat merekomendasikan Melasti untuk kalian honeymoon di sini. Kok tiba-tiba ngeblank ya, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, selain pemandangannya yang indah, di sini juga pantainya benar-benar bersih banget. Kebetulan cuacanya juga lagi cerah, secerah hati aku. Cuak. Apa sih? Oke. Nah, ini yang sangat memanjakan mata banget sih, guys. Lautnya tuh benar-benar biru banget. Ini no edit ya. Benar-benar asli video tanpa efek. Ya sudahlah guys, aku juga udah bingung, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya lanjut Bali part 4. Okay, see you on my next video. Bye bye.